Sebuah rumah di BTN Akcaya Indah Lestari atau lebih dikenal dengan BTN Mata Bola di Jalan Ovang Orai, Kabupaten Sintang terbakar pada Selasa malam. Beruntung api yang sudah sempat membesar dan menghanguskan sebagian lantai dua rumah milik Sabar ini dapat dipadamkan sehingga tidak menyebar ke bangunan lain. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sintang, Martin Nandung, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi sekitar pukul 8 malam dan langsung menuju ke lokasi. Berkat dukungan dari Damkar Busera Sintang, api tidak sempat menyebar ke lantai satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara terkait penyebab munculnya api masih belum diketahui. Tadi kita terima informasi sekitar jam 8. Kita terima informasi, kita segera meluncur, memang kebakaran sudah, api sudah jadi di atas atap. Tapi karena kita segera datang, kemudian juga didukung oleh kawan-kawan dari Busera, kebakaran bisa kita blokir untuk tidak meluas ke bangunan yang lain. Informasi awal Pak, penyebabnya sudah tahu Pak? Belum ada informasi yang pasti, nanti kita akan informasikan. Setelah itu nanti kewenangan kepolisian lah. Menyelidiki api. Dari Kabupaten Sintang, Jain Pontipi memberitakan.